Halo kawan, jumpa lagi di pada kesempatan kali ini kita membahas dua pendatang baru di bidang las, tetapi bukan benar-benar baru sebab merek ini sudah lama beredar di dunia dan beredar di Asia, khususnya untuk di Indonesia juga sudah lama. Yang baru maksudnya dalam kata ini atau konteks ini adalah konteks, bukan kontes ya, kontes mah lain lagi, ini konteks. Jadi pendatang baru ini adalah si putih dan si merah. Si putih dan si merah ini memiliki spek yang berbeda-beda, seperti yang kawan lihat di depan layar monitor kawan, mempunyai dimensi yang hampir mirip-mirip serupa tetapi tidak sama. Yang putih menamakan dirinya adalah Daiden Kano 500, yang merah menamakan dirinya Soji 8000. Oke, langsung aja kita bahas apa perbedaannya. Tadadada, ini adalah Daiden si putih yang menamakan dirinya Daiden Kano 500. Kano 500 ini kawan bisa dapatkan di pasar tradisional atau pasar online, sudah banyak jual. Oke, kita langsung menuju ke speknya. Ketika kawan membeli unit ini, kawan kalau dilihat secara keseluruhan, ini memiliki bodi yang ramping ya kawan ya. Lalu kalau dari samping juga sama. Nah, langsung kita bahas ke feature adalah ini adalah untuk mengatur kegelapan, tingkat kegelapan ya. Jadi bisa diatur lewat sini. Lalu kalau yang ini, yang di sini, ini adalah untuk mengukur atau mengatur sensitivitas ya. Di sini bisa diatur. Lalu yang di sini adalah delay atau jeda. Nah, kalau ini adalah baterainya. Baterai ini banyak bisa kawan peroleh di toko jam, toko mainan, atau toko baterai pastinya. Banyak yang menjual baterai jam ini ya. Oke, kita bahas langsung ke dua, yaitu si Soji 8000. Kita lanjut si Soji 8000. Soji 8000 ini memiliki dimensi yang sedikit lebih panjang ketimbang si Soun, si Kano 500. Si Soji 8000 ini adalah minuman yang terbaik. What? Bro, what are you talking about, man? Ah, salah kawan, itu mah V1000 ya. Maksudnya Soji 8000 ini adalah helm yang ditempatkan untuk posisi atas, maksudnya untuk yang lebih pro. Secara keseluruhan memiliki penampak yang lebih luas jika dibanding dengan si Kano 500 ini. Oke. Lebih detailnya akan kita bahas pada permukaan yang di dalamnya, yaitu oke, sudah jelas. Yang pertama kawan lihat yang sini, yang paling awal nih, ini adalah untuk mengukur sensitivitas. Oke. Yang kedua adalah untuk mengukur shade. Shade itu bahasa Indonesianya apa ya? Bayangan ya. Bayangan. Lalu yang ketiga adalah untuk mengukur delay. Itu kalau bahasa Indonesia jeda mungkin ya kawan ya. Nah, untuk tombol yang selanjutnya itu ada tingkat kegelapan yang bisa kawan atur di 5 sampai 8, 9 sampai 13. Oke. Untuk di tombol selanjutnya ini ada di tuas, bisa digeser ke well dan green. Mungkin maksudnya gini ya kawan ya. Untuk di well mungkin welding disingkat mereka sama mereka. Jadi ketika kawan melakukan pengelasan bisa digeser tuasnya ke atas. Lalu kalau untuk green, yang kodenya green gitu, dia untuk waktu kawan
memakai mesin gurinda. Jadi untuk proteksi ketika kawan sedang melakukan atau memakai mesin gurinda ya kawan ya. Oke. Secara keseluruhan helm ini memiliki sudut pandang atau titik buta yang hampir tak ada kawan. Kenapa saya bilang? Karena ini pandangan ini luas sekali nih kawan nih. Tuh. Walaupun ini udah cukup luas, tapi ini lebih luas lagi nih. Tuh. Ya, jadi ketika kawan bekerja ini lebih nyaman kalau yang pakai ini. Ya, yang menamakan dirinya Soji 8000 yaitu Super Dimension Diden. Ya. Untuk baterainya sama seperti baterai yang dipakai di sini, CR kalau nggak salah CR2023 ya kawannya. Coba saya bantu lihat. Untuk baterainya sendiri di sini ada tertulis, apakah nampak jelas? Oke. Ya, ini adalah memakai baterai CR2032. Ya, CR2032. Oke. Ketika kawan membeli unit ini, kawan akan mendapatkan dia punya ikat kepala ya, bukan ikat pinggang. Ntar pakainya di pinggang lagi. Ini ikat kepala ya. Hampir-hampir saya mengucapkan ikat pinggang. Nah, ini ikat kepala ya kawan ya, seperti ini. Jadi ini bisa diatur kerenggangannya lewat sini. Oke. Lalu kawan akan mendapatkan manual book seperti ini. Seperti ini kawan akan mendapatkan semacam NICA tambahan untuk pelindung. Jadi sebelum memakai silakan dibuka dulu buku panduannya dan dibaca-baca. Ya. Oke. Jika konten video ini membantu kawan, silakan like and share. Jika mau berkomentar, silakan ketik pada kolom di bawah ini. Akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.